Guys, assalamualaikum. Kembali kita dalam segmen Bro Share, episod yang kelima. Okay, aku rasa episod kali ni korang tak jangka lah. Aku taruh modifikasi ni dalam segmen Bro Share sebab yalah, tiada pemasangan yang aku buat. So, aku rasa korang tahu kot aku nak bincangkan apa. So, hari ni kita nak borak pasal swing arm, sport rim RC, brand cozy dan double D depan yang telah aku modify masuk ke RS. Okay, swing arm ni brand HKS, nama dia Banana Swing Arm kalau korang nak search. Beli direct dari Endun. Okay, alright. Sebelum tu, barang-barang yang aku beli ni macam sport rim, swing arm, actually ada lagi fork upside down, brand cozy, termasuk dia punya brake caliper brand cozy. Aku tak dapat nak sarung lagi sebab aku kena tunggu aku punya T-fork sampai and baru boleh sarung and modify masuk double disc, ngam-ngam double disc and sarung sekali caliper cozy lah untuk yang belah depan. Okay, as for now kalau korang nampak memang double disc, tapi tu wayang je bang. Geng, wayang je. So next time, untuk next video aku akan share macam mana rupa bentuknya bila kita dah sarung fork upside down, okay? So, tunggu T-fork sampai baru boleh lanjutkan. So, hari ni aku just nak share apakah perubahan yang telah aku lakukan. Video ni khas untuk brother-brother kita, geng-geng kita yang nak masuk tayar besar dekat RS. Macam aku memang dari dulu lagi aku minat. Idola aku memang Abang Rudy. So, aku tertarik gila dengan Y Suku yang dia buat. So, why not aku try mini GTB ni, bukan GTB ke, mini GTB ni dekat RS aku. So, spesifikasi yang aku lakukan adalah seperti berikut. Barang yang orang kata rakyat-rakyat marhain boleh pakai, ha. Bukan yang fully converted lah. Itu nanti kalau ada rezeki lain kita buat kasi all out ni. Dekat bahagian swing arm ni, so far memang tak ada apa-apa masalah. Kita just, actually swing arm ni universal, okay. So, dia boleh masuk mostly dekat semua motor lah yang nak modi. Sebab dia universal. Actually, kalau tengok dari segi rupa bentuk swing arm ni, actually dia sama size macam swing arm asal. Beza pun mungkin sikit je lah kalau panjang dia. Yang lain semua sama. Cuma yang ini dia bukan besi padu tapi alloy. Dia ringan sikit lah daripada yang asal. Cuma lagi satu yang dia menariknya sebab reka bentuk dia yang seolah-olah macam arsik punya swing arm lah. Macam je seakan-akan buat wayang gempak kan. Cuma sebab aku beli barang ni mostly daripada geng GTB juga. So, aku rasa sudah barang ni nampak memang barang second lah. Aku just cat semula colour hitam mati supaya dia tak cacat lah. Nak cerita dekat sini, swing arm ni dia memang universal but dia ada sedikit masalah bila dekat monoshock, which is monoshock dia tu agak kelari ke kiri sedikit. Sikit je, tak, memang tak berapa perasan lah. Kalau cabut tayar baru nampak lah mono tu agak lari sikit, tapi mungkin akan ada kesan yang berpanjangan kalau pakai lama untuk long term. Cuma as for now aku sarung je dulu swing arm ni. Mungkin next project aku akan tukar swing arm lain. Mungkin aku pakai yang kalau korang perasan ada orang jual brand Kagiva ataupun Rapido. Rapido ataupun Rizoma, dia ada jual yang jenis model macam ni untuk masuk tayar besar ni. Tu mungkin next. Cuma as for now aku sarung dulu apa yang ada. And dekat brake caliper pula untuk swing arm ini, untuk swing arm lain aku tak sure. But for swing arm ini dia ada masalah sikit dekat orang kata stopper untuk brake pump ni, yang dekat bahagian sini. So lepas dah orang welding baru, baru boleh sarung brake pump ni. Ini yang menyebabkan lambat masa pemasangan hari tu. Okay, untuk video pemasangan, sorry kalau aku tak dapat nak share sebab aku projek aku buat dengan pemain aku Abang Mat. Kita buat selalu pada waktu malam, as you guys know. Sebab pagi dia busy dekat dia punya workshop, so malam je lah yang ada masa. So kalau aku nak rekod malam pun tak berapa nampak. So aku terpaksa rekod siang ni, tapi selepas projek selesai. Okay, so macam korang nampak, sport rim ni asalnya datang
color coklat. Eh, bukan coklat, sorry. Gold. Gold asal. Gold kita sebab warna masal. Original gold V2. And depan color fluorescent sebab warna lama. Mungkin color motor dia color fluorescent tak silap aku. So, aku dah cat color fire red. Jadi, aku pakai anchor pin je, okay? Anchor pin. Aku gosok kau-kau. Lepas tu, aku touch upkan dengan orang kata first coating warna putih, and then baru aku letak second coating color merah, and then baru clear. So hasilnya color sama dengan color body motor gitu, cekok kan, lebih kurang lah. Dia nampak merah menyala gitu. Okay, so aku rasa settle dekat bahagian belakang. Jom kita pergi dekat bahagian depan ni pula. Aku tak sempat sarung forward set down yang telah aku beli sekali, macam aku cakap, atas sebab-sebab tertentu. Tapi aku dah sarung ni brand Cozy punya brake disc 3.5mm kiri dan kanan. Tapi yang function belah kanan dulu sebab kiri belum modify untuk masuk ke lipat Cozy lagi. Okay, so yang problem sekarang nak pasang adalah di bahagian atas tu, which is bahagian T-fork. Itu yang problem. So tunggu T-fork sampai baru boleh sarung upside down, baru boleh custom bracket untuk pasang ke lipat kiri dan kanan. So yang sekarang ni, yang depan ni asalnya color fluorescent, macam korang nampak dekat dalam tu. Ni dekat bahagian bearing tau. So aku tak berani nak cat, aku takut dia rosak. Dia jadi apa orang kata, mengekah sebab getah kan. So agak kurang kemas sikit lah sini aku buat. Tapi tak apa, tak apa-apa pasal. Cuma color dia once fluorescent dia jadi agak menyelah lah gitu. So bahagian lain tak ada masalah. Cuma itu je lah, projek belum siap. Actually separa siap. So, and kalau next project ataupun next episode, mungkin aku akan update lagi apa yang aku dah ubah. As for now, project mini GTB ni aku modify itu je dulu. Nanti kalau ada tambahan lain, aku akan share dengan korang je. Okay, before kita end video, aku ada lagi dua barang aku nak share. Mungkin korang tak berapa perasan. Okay, yeah, next product yang aku nak share tu ialah tongkat motor, okay? Alright, so mana-mana video yang aku tak update atau ada barang yang aku tak update sebab semuanya aku pasang time malam, macam aku cakap tak sempat nak record when this mini TV punya project jalan. So time tu lah aku pasang tongkat ni and barang-barang yang lain, nanti aku share. Okay, untuk tongkat ni dia CNC, dia tak ada jenama tak silap aku, tapi dia CNC. Kat sini tulis racing product. So yang ni aku beli kat Shopee juga. So far, tongkat ni aku tukar, salah satu penyebab dia adalah once korang dah sarung tayar besar, dia akan tinggi tau, motor korang memang tinggi gila lah. Macam korang bawa R15 ataupun macam dulu aku pakai KTM lah, tinggi dia lebih kurang macam tu lah. So then tongkat kita pun asal RS pendek. So bila pasang tongkat ni, sarung tongkat ni, kau boleh panjangkan dia sampai sini tau. Ni actually belum habis, ada lagi sikit, satu mata lagi kot untuk habis. So far yang ini paling okey lah. Motor bila turun tak tegak sangat, tak sengit sangat. Kira safe lah. Untuk tapak dia pun macam tapak itik, memang ngam gila. Ini dia punya orang kata apa, slider untuk kita buka tongkat kita. And aku dah tambah satu skru kat sini. Pemain aku suruh supaya tongkat ni tak ke dalam tu, dia sangkut kat sini. Kalau dia tak sangkut sini, tongkat ni akan masuk ke dalam sini, kena dengan rantai. Okay. So, sebelum aku lupa, mesti korang tertanya-tanya, nampak rantai tu macam rapat gila kan dengan tayar. So, mestinya aku share. Okay, kalau korang tengok, alur rantai tu dulu memang ngam-ngam je dengan swing arm dan tayar. So, especially tayar ni lah, dia tak ada masalah pun, memang tak kena. But, swing arm ni ada sedikit problem. Itu aku dah ketuk bagi besi tu masuk ke dalam sikit alloy tu. Sebabnya bila once ada gegaran, bila aku bawa gegar, rantai tu akan berlaga dengan swing arm. So dia akan bunyi bising sikit. Dan aku takut juga untuk long term, rantai tu boleh putus. So macam aku cakap, swing arm ni mungkin aku tak pakai lama. So hopefully dalam masa dekat ni ada masuk sikit, mungkin kita boleh tukar swing arm yang lain demi keselamatan. Okay, so go for the next product. Aku nak bincang pasal aku punya exhaust wall weapon HD3 yang aku sarung dalam episod yang ke-10 silap aku. Okay, so macam korang tahu, aku tak pakai silencer.
And once tak pasang silencer, exhaust tu little bit hot, panas gila. So cover yang first ni dia cair. Aku rasa aku pernah share kot. Okay, so kali ni aku nak bagi tahu yang aku dah beli silencer. Macam kau nampak dalam video ni. Silencer ni originally by YY Pang, okay. Aku beli direct daripada YY Pang seller dekat Shopee. Aku nearly been scam. Ada orang nak jual aku silencer YY Pang, but silencer tu universal. Aku rasa bukan aku SD3 punya. Masa aku dapat confirmation daripada YY Pang official store, dia cakap tu adalah SD2. Tapi banyak dia macam taklah bergelut, tapi orang kata salah faham sikit dengan seller tu. Sebab dia jual aku agak mahal. Aku beli dengan original official YY Pang store. Dia kata memang tak ada jual sebenarnya actually. Tapi dia jual juga kat aku dalam RM25 je, geng. Kalau sesiapa yang hilang silencer exhaust ni, korang boleh beli direct officially YY Pang store, okay? Nanti aku bagi link dekat korang supaya korang boleh direct contact dia punya official store. Jangan percaya orang lain. Percayalah yang original. Alright, so macam korang nampak dapat sarung ni, steel cover ni dia cair sedikit. Aku tak sure, mungkin exhaust aku je yang problem, exhaust orang lain tak. Tapi tu lah hakikatnya, dia tetap cair. Sebab panas, kalau korang tengok perhatikan betul-betul, dia cair. Belah tepi tu, okay, belah atas sikit, belah bawah lah ketara. Sebab dia belah bawah tak apa-apa nampak. Mungkin terlalu panas, haba tu yang menyebabkan dia cair dan masuk ke dalam. Kalau korang ada idea untuk channel dia lagi tak cair ni, korang boleh komen kat ruang bawah. Aku appreciate gila kalau korang ada info macam mana nak bagi cair, okay? Tapi so far dah sarung ni, muffler ni pun, apa, silencer ni pun motor still tip-top. Top dengan tayar besar macam ni, aku test baru-baru ni dapat tayar wheel 142, okay? Aku tak tukar apa-apa, just exhaust dengan filter saja. Even dalam masa tayar besar, aku ingat speed akan drop. Tapi faktor berat aku juga kot, mungkin motor tu still boleh go. Alright, kita move ke next, okay, product. Okay, gang, next product ialah bypass horn, okay? Bypass horn ni, dia macam-macam lah. Ada yang bentuk macam roket, ada yang bentuk horn macam ni. Function dia untuk engine coolant lah. Bukan liquid cool lah. Engine cool. So, means macam siapa yang tak tahu, function dia lebih kepada sejukkan engine lah. So, once bila korang move, air akan suction dari sini and terus masuk ke engine, dan engine akan cool down lah. Dia memang tak nampak function ni, dia tak ada bunyi, tak ada apa. Tapi banyak bantu lah kalau orang kata kau jalan jauh kan, engine takkan panas lah, InsyaAllah lah. Tapi sekarang ni macam korang tengok, mungkin agak kelakar sikit aku letak kat sini. Sebab aku dah tak ada idea letak kat mana. Ini as for now je, letak je dekat sini dulu. Kalau ada idea lain, nanti aku letak tempat lain. Yang ada sound ni bukan kekal ni, boleh alih-alih ni. Aku letak kat brake ni macam senang sikit kan. Bila kita pijak brake, body moving sekali. Tapi tak ganggu apa-apa pun. Aku selesa macam ni. Tapi kalau ada idea lain, nanti aku letak tempat lain. Sebab ramai kan yang kata better letak tempat lain lah. Tapi as for now, kita kasih biar sahaja dahulu. Okay. Sorry sikit sebab video ni agak panjang. Sebab banyak benda yang aku nak kena explain. Sebab tu aku letak dalam episod brochure. Aku tak letak dalam episod modify apa tu, sebab aku tak share cara pemasangan. Aku just bagi tahu apa yang perlu buat kalau korang nak modify macam ni. Siapa yang minat tayar besar tu, bolehlah buat macam mana aku buat ni. Dah lari ke tajuk lain kan? Tajuk sebenarnya mini GTB, tapi dah masuk ke produk lain. Tapi tak apa, kita share-share lah motor apa yang kita buat kan. So aku rasa itu je produk yang aku nak share. Tongkat semua tu semua dah settle. So jom aku tunjuk final look motor ni macam mana dari segi close up, long range, and dari segi 360 awak kena motor. Jom kita jalan-jalan motor. Kita tengok macam mana rupa dia bila close range dengan long range. Okay, once dah sarung tayar besar ni, lagi mantap, lebih garang. And macam depan ni aku pakai 120-70-17. Mark guard terpaksa jack sikit. Yang ni aku lupa share dekat video awal tadi. So yang ni memang kena jack supaya dia tinggi sikit. Sebab kalau dia rendah, dia jadi macam stiker kalau tak melekat kat tayar. Dan tayar jadi sangkut lah, obviously.
Okay, nanti aku share sedikit video dan juga gambar-gambar semasa dah pemasangan waktu malam. Tak berapa cantik tapi aku je share dengan korang supaya korang dapat tengok. Okay. Okay, ni dari tepi. Kita beralih ke belakang. Okay, korang dapat tengok. Tayar belakang saiz 160-60-17. Okay. Memang ngam-ngam masuk. Dengan swing arm. Dengan rantai. Dengan brake caliper. So, long range macam ni luka dia. Siap sekali dengan exhaust cover yang dah bengkok-bengkok tu. Dari side sebelah kanan. Okay, macam ni rupa dia. Motor boleh lepas basuh lah, geng. So, tak sempat kering lagi. Api memang cun. Siapa yang minat tayar besar, aku memang galakkan korang modi macam mana aku buat. Orang kata modi mampu milik. Janji sedap mata memandang. Kalau ada bajet lebih sikit, kita buat terus full GTB. Tak ada masalah. Okay. Alright, geng. Aku rasa cukup setakat itu sahaja yang aku boleh share. Terima kasih kerana masih lagi menonton Single Cylinder Rider. Tanpa sokongan dan support dari korang, aku takkan sampai ke tahap ni. Macam korang nampak, kita dah hampir mencecah 1K subscriber. Dan aku tidak lupa pada janji aku, once kita dah achieve 1K subscriber, kita akan bagi giveaway pada orang-orang yang bertuah. Mostly supporters-supporters aku lah. Jangan risau, tak kroni. Kita bagi pada betul-betul yang layak dan betul-betul bertuah. Okay. So, nantikan next video. Aku akan update setiap minggu, insyaAllah. So, aku harap korang terhibur dan orang kata manfaatkan setiap video yang aku share. Dan aku harap video ni juga dapat membantu rakan-rakan kita yang mana nak modifikasikan tayar besar masuk dekat RS. So harap video ni dapat jadikan inspirasi untuk korang. Maaf kalau lambat yang menunggu video ni sebab aku banyak kerja kan nak kena buat. Nak editing ni pun aku tak berapa pandai, so aku buat mana yang boleh lah. So aku harap korang faham. And maaf tak seperti yang korang jangka. Aku tak letak dalam modifier apa tu, aku letak dalam segmen brochure sebab aku tak dapat nak share video pembikinan custom ni. So, apa-apa pun, thank you sebab layan video ni sampai habis. Maaf kalau terlalu panjang. Macam biasa, subscribe bagi yang siapa yang baru dan yang belum subscribe. Korang dah view, korang subscribe, korang banyak bantu aku. Kalau korang suka video ni, korang hit like button. And once dah subscribe tu, jangan lupa tekan butang loceng. Supaya korang dapat tahu aku update video-video baru. So, kalau rasa video ni bermanfaat, korang boleh share. Tekan button share dengan kawan-kawan dalam Facebook, WhatsApp, tak kisahlah. At least dapat bantu diorang kalau diorang nak buat macam ni kan. So, macam biasa, kita jumpa in the next video. Assalamualaikum. Ciao. Mak geng, aku lupa lagi lah. Tadi tengah buat workaround, aku sebenarnya nak share macam mana bunyi exhaust YY Pang SD3 ni. Footage real bila dah sarung silencer. Before this, aku share footage yang daripada YY Pang sendiri. So, ini footage ni daripada motor aku bila dah sarung silencer dekat YY Pang aku. Jom. Okay geng, bunyi dia memang padu walaupun ada silencer. Tapi kalau tak ada silencer, bass dia lagi kuat lah. So, bagi aku kalau korang nak still lebih padu bass dia, korang boleh tambah fiber ke, tambah yang original. Pastikan original. Okay geng,
Thank you for watching. Ciao.